yang kedua, kenapa sih kak duyungnya tinggal di perairan dangkal, ya 1 hingga 5 meter saja? Karena rumput lamunnya ini juga dia tumbuh di perairan dangkal, ya. Nah sepertinya kak Kausar sudah mulai menyuapi dugongnya, ya. Jadi pengunjung yang ingin berselfie-selfie atau ingin narsis sedikit boleh, silakan, ya. Maka Kausarnya ini menyuapinya, so sweet banget ya kak Kausarnya. Nah langsung aja nih saya kenalin nih ya, nama dugongnya adalah Dul. Ya, diambil dari sifat anak Betawi, ya, tetapi ini sebenarnya bukan sifat anak Betawi barang muncul ya. Kenapa sih dinamakan Dul? Ya, karena tentu saja dugong ini dari Islam.